Belasan pesawat mangkrak dan terparkir di area apron Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten selama berbulan-bulan. Alhasil, keberadaan pesawat tersebut dianggap mengganggu operasional dan estetika. PT Angkasa Pura II menyatakan dari belasan pesawat tersebut yang terdata baru 9 pesawat milik sejumlah maskapai. Pesawat-pesawat tersebut tidak terurus dan diparkir di area apron Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kesembilan pesawat tersebut milik sejumlah maskapai penerbangan yang sudah tutup alias bangkrut. PT Angkasa Pura sudah menyurati para pemilik pesawat untuk memindahkannya hingga batas waktu akhir Mei. Jika tidak dipindahkan, PT Angkasa Pura II dan Kementerian Perhubungan akan mengambil tindakan tegas. 68 pesawat rusak yang ada di PK. Apa namanya beroperasi maupun ada beberapa.